is Tiara. How are you today? I hope everyone is going well. Nah, ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa ya? Ya, sekarang tanggal 4 Mei 2020. Dua hari yang lalu adalah tanggal 2 Mei 2020. Apakah ada yang tahu setiap tanggal 2 Mei itu kita merayakan hari yang penting dan bersejarah bagi Indonesia? Ya, Hari Pendidikan Nasional atau Indonesian National Education Day. Nah, tanggal 2 Mei itu adalah hari di mana kita memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apa kalian tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara? Kenapa seluruh Indonesia memperingati dan merayakan hari kelahiran beliau? Sekarang Miss Tiara akan menjelaskan sedikit mengenai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau adalah sosok yang penting bagi rakyat Indonesia karena beliau telah memperjuangkan pendidikan. Kalian tahu nggak, dulu tidak semua anak-anak di Indonesia diperbolehkan pergi ke sekolah dan belajar seperti kalian. Tapi coba sekarang lihat, semua anak harus pergi ke sekolah untuk belajar, supaya pintar, supaya bisa membaca atau menulis. Tapi dulu nggak boleh pergi ke sekolah. Sedih ya? Tapi jangan sedih, karena kita sekarang bebas pergi ke sekolah dan kita diwajibkan oleh pemerintah untuk pergi ke sekolah. Coba sekarang Miss Tiara tanya, cita-cita kalian mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Mau jadi polisi? Mau jadi dokter? Mau jadi astronot? Atau mau jadi koki? Nah, kalian tahu nggak, sebelum kita menjadi koki, dokter, menjadi polisi atau astronot, kita harus pergi ke sekolah dulu untuk belajar. Misalkan kalau kita mau belajar pintar masak, kita harus bisa membaca resep makanannya dulu dan kita harus pergi ke sekolah. Kalau kalian mau jadi astronot, kalian harus pintar matematika. Nah, karena kita akan menghitung jarak antara bumi sama planet Mars misalkan. Atau kalian ingin menjadi dokter, kalian harus pintar memberikan resep obatnya. Nah, kalian harus pintar baca juga. Nah, sekarang Miss Tiara mau bilang, boleh nggak ya kita malas-malas pergi ke sekolah? Atau boleh nggak ya kita malas-malas belajar? Tapi kalau kalian cita-citanya ingin tercapai, kita tidak boleh malas-malas lagi. Kita harus rajin belajar. Walaupun sekarang kita belum boleh pergi ke sekolah, nggak apa-apa, kita masih bisa belajar di rumah sama papi atau sama mami. Nah, sekarang lebih rajin lagi ya belajarnya, supaya tambah pintar dan cita-cita kalian dapat tercapai. Hari ini kita beruntung dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan hari ini kita merayakan hari ulang tahunnya dalam acara Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Oke, itu sedikitnya penjelasan mengenai Hari Pendidikan Nasional Indonesia dan Ki Hajar Dewantara. Sekarang kalian ada kegiatan yang akan kalian kerjakan bersama mami atau sama papi di rumah. Oke, jangan lupa, jangan malas-malasan, tetap rajin belajar. Selamat Hari Pendidikan Indonesia. Bye.